zombie apocalypse. Oke, ketemu lagi. Kali ini saya ada panggilan untuk memperbaiki AC SAP ya, tidak bisa di remote ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, nih tidak bisa menyala ya dengan remote tuh. Nih sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Kalau manual bisa nih ya. Ini manual tuh. Bisa ya. Kalau manual bisa. Nih. Kalau kita pakai remote tidak bisa ya. Nah nanti saya kasih tahu ya, jangan ganti sensor dulu, kita buka nih posisi sensornya nih, ada sini, kita buka. Nih kita buka. Ya, nah sekarang kita perbaiki ini sensor ini. Kalau itunya coba sini, bisa. Sini kotor ya, kita akan perbaiki. Nah kita di jalur sini perbaiki ya, kita bersihin. Kalau ada kotoran dia tidak akan bisa menyala ya teman-teman, karena ini sensitif nih. Ini batang-batang ininya kalau ada kotoran di sini, dia koslet tidak mau. Kita bersihkan jalur ini, bersih. Nah, kita tinggal bersihkan aja. Seperti ini. Ini sepertinya sudah bersih, sudah tidak hitam lagi. Kita proses pas. Nah, ini teman-teman. Ya. Itu off dulu, ini colokin dulu. Nah. Oke ya teman-teman, jadi ini hanya kotor aja ya teman-teman, kayak tadi cuman bersihkan ya. Jadi teman-teman di rumah ya, cuman masalahnya di sini aja dibersihkan ya, nanti remote akan bisa kembali ya teman-teman ya. Oke ya, ini saya tadi sudah membersihkannya. Sekarang kita tinggal memasang ya, saya sudah membersihkannya karena banyak debu atau kaki kayunya kena kotoran, jadi dia ada koslet sedikit pun dia pasti tidak connect remote-nya ya teman-teman.
Oke, sekarang saya rapikan ya, pasang kembali sensornya ya. Nanti kita tes ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang sudah nyala kembali ya, teman-teman. Ini sensornya kena korosi ya, jadi kita bersihkan kaki-kaki sensornya ya, teman-teman. Nah, kita cukup bersihkan aja. Oke ya, sekarang sudah beres, sudah bisa ya. Tinggal nanti saya akan merapikannya ya, teman-teman ya. Oke, pokoknya kalau AC teman-teman di rumah, dicoba dulu dibersihkan sensornya ya. Yang seperti ini tidak bisa diremot, tapi sekarang sudah menyala lagi. Cukup dibersihkan saja ya. Nah, oke teman-teman ya. Nah, udah bisa lagi tuh ya. Nah, jadi penyakit cuma di sini aja nih. Ya, di sensor bisa dibersihkan dulu, jangan dulu ganti sensor. Ini biasanya di sini terus kalau saya sampai ya. Kena lembab. Oke. Kita tes ya, setelah ditutup kita tes. Nah. Oke lagi kan ya, begitu aja teman-teman ya, bila mana AC-nya mengalami tidak bisa disensor ya, tidak bisa dinyalakan dengan remote ini, tolong dibersihkan dulu anunya, sensornya, jangan ganti sensor. Biasanya kalau kotor dia tidak bisa koneksi sinyal ini ya, karena lembab. Oke, begitu aja teman-teman, semoga bermanfaat.